Kita perkahwin Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berkahwin dah ketika berada di Mekah tu, oleh kerana pada waktu tu Jubair bin Mut'im dia belum lagi masuk Islam, dia tak setuju anak dia tu berkahwin dengan anak Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita, hadis yang ke 897. 897. Babu tazwijil ab al-bikra as-saghirata. Ini bab seorang bapa yang mengahwinkan anaknya yang masih lagi kecil. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sittin sinin. فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومات وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد به ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يروعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. Hadis riwayat daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawini saya ketika saya berumur 6 tahun. Kami tiba di Madinah, yakni kami tiba di Madinah ketika hijrah daripada Mekah, meninggalkan Mekah kami tiba di Madinah. Maka kami singgah di perkampungan Bani Al-Harith bin Khazraj. Mana pada peringkat mula-mula tu Aisyah ataupun keluarga Abu Bakar singgah di salah satu perkampungan di Madinah, iaitu perkampungan Bani Al-Harith, kawasan perumahan dia lah. Ini Popok Khazraj. Aku mengalami demam. Maknanya sahabat-sahabat ni bila mana mereka tiba di Madinah, cuaca di Madinah tu tidak berapa sesuai dengan mereka, maka ramalah ia mengalami demam-demam sakit. Nabi pun, Abu Bakar, Bilal, demam belaka. Sebab itulah orang-orang Mekah ni dia buat ngaji. Dia kata tengok Muhammad dan popok dia ni, bila mereka ni pergi ke Madinah nanti, mereka akan jadi orang yang lembek, kuruh kering, jadi demam, tak sehat. Jadi maka sebab itulah Nabi SAW berdoa minta pada Allah SWT
supaya penyakit yang ada di Madinah tu Allah Ta'ala hantar ke tempat yang lain, tempat yang jauh, tempat tak ada orang, di Juffah. Jadi memang berlaku, biasalah, maknanya iklim yang tidak sama, macam kita learn ni lah. Kalau kita pergi Mekah dengan Madinah tu lain. Walaupun musim sejuk pun, musim sejuk di antara Mekah dengan Madinah ni dia tak sama, lain iklim dia. Walaupun satu negara tetapi keadaan cuaca tu dia lain sedikit. Jadi bila demam dia gugurlah rambut saya. Kemudian rambut saya ni tumbuh lembak lebat semula. Jumaimah. Mana Jumaimah ni rambut ia menyentuh ataupun mencecah kepada bahu. Mana tumbuh semula rambut saya, lebat semula. Maka ibu saya iaitu Ummu Rumad datang menemui saya. Ketika itu saya sedang berada di Urjuhah, maknanya saya bersama dengan teman-teman saya bermain jongkang jangkit, jongkang cadung lah. Mana waktu masa itu. Kemudian ibu saya berteriak memanggil saya. Maka saya pun pergilah dalam keadaan tidak tahu apa sebenarnya yang dia panggil saya. Maka Ummu Rumad memegang tangan saya sehingga dia menyekat saya di pintu rumah, mana dia menahan daripada saya masuk ke dalam rumah. Wa inni la anhiju, saya benar-benar tercungak-cungak. Maknanya dah ibu dia panggil ni dia dah mari berlari dalam keadaan tercungak-cungak ni, sehinggalah nafas saya ni tenang, maknanya boleh nyawa molek. Kemudian dia pun ambillah sedikit daripada air, menyapu wajah saya dan kepala saya betul-betul sikit. Kemudian barulah dia membawa saya masuk dalam rumah. Tiba-tiba didapati dalam rumah itu ada wanita-wanita Ansar dalam rumah. Mereka semua berkata alal khairi wal barakah, semoga engkau mendapat kebaikan dan keberkatan. Wa ala khairi ta'ir, semoga kamu mendapat tuah yang baik, mana nasib yang untung. Ala khairi ta'ir, sebaik-baik tuah. Maknanya ini doa yang biasa diucapkan pada waktu itulah. Maknanya kalau pengantin baru ni, dia akan kata lagu ni lah, alal khairi wal barakah wa ala khairi ta'ir. Cuma lepas pada tu ada doa daripada Nabi, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ini pun boleh. Cuma kena ada jugalah doa keberkatan. Tapi ini pun berkat juga, kebaikan juga, sama juga pada. Cuma ini pada waktu itulah, pada waktu yang umum dipakai oleh orang-orang Arab pada waktu tu, doa dengan doa seperti ini. Jadi ibu saya menyerah saya kepada wanita-wanita Ansar dan mereka pun fa'aslahna min sya'ni. Lalu mereka tu pun mendandan saya, menghiaskan saya. Maknanya kemah-kemah lah, betul-betul sikat rambut apa semua. Kalau kita agak bedak-bedak sikit, maknanya Aisyah ni akan dihantar ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita perkahwinan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berkahwin dah ketika berada di Mekah tu. Oleh kerana pada waktu tu Jubair bin Mut'im dia belum lagi masuk Islam, dia tak setuju. Anak dia tu berkahwin dengan anak Abu Bakar. Sebab waktu tu Jubair bin Mut'im ni dia belum lagi Islam lagi. Pada waktu tu mereka berdua telah merancang lah untuk berbeza. Maknanya Abu Bakar nak mengawinkan anak dia tu dengan anak Jubair bin Mut'im, kalau tidak silapnya nama Abdullah. Kemudian oleh kerana tersebar bahawa Abu Bakar ni adalah pengikut kuat Nabi, orang utama Nabi, jadi Jubair bin Mut'im ni dia minta
membatalkan pertunangan antara Aisyah dengan anak dia tu. Jadi lepas pada itulah Abu Bakar menawarkan Aisyah ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ada orang lain jun tolong kira. Ada orang lain lepas, sebab apa? Sebab pada waktu tu ada seorang sahabiah ni dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menawarkan untuk berkahwin setelah daripada Khadijah meninggal dunia. Jadi dia menawarkan kepada Nabi seorang janda dan seorang anak dara. Jadi dia kata janda siapa dia? Nabi tanya janda siapa dia? Jadi dia kata Saudah binti Zam'ah. Kalau orang gadis dia kata Abu Bakar, anak sahabat kamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan kedua-duanya. Cuma perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dengan Aisyah tu orang panggil nikah gantunglah. Tak duduk sekali lagi. Tak duduk sekali lagi. Macam ada juga dalam budaya kita dululah ni tak ada dah rasa. Dia kena dua ni nikah dulu. Nikah. Dua-dua tu duduk sekolah lagi. Tak. Dua-dua tu duduk sekolah lagi. Cuma di tempat yang lain. Berada di tempat lain, seorang duduk Kuala Lumpur, seorang duduk Kelantan. Nikah dua tu. Tak jumpa pun, cuma nikah aja. Padahal tak ada lah kata nak duduk sekali ke apa. Sebab apa? Sebab budak-budak lagi. Masih sekolah lagi. Lepas pada tu lah. Boleh duduk sekali. Jadi cerita Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah ni, hanya duduk bersama, orang panggil binak. Binak ni kalau kita agak ngata lah. Kita bawa bini, kita bawa anak kita tu atar ke rumah tetua dia. Ataupun suami dan isteri tu duduk sekali. Dalam istilah dipanggil khulwah. Khulwah sahihah. Maknanya mereka tu, mereka berdua dapat duduk sekali sebagai suami isteri. Itu budaya yang ada pada waktu tu orang Arab. Jadi pada peringkat mula-mula ni Aisyah berada di rumah dia, tidak duduk sekali dengan Nabi lagi. Jadi bila tiba waktu untuk dihantar Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengantin ni, maka Ummu Rumman ni mempersiapkanlah keadaan Aisyah tu. Jangok-jangok sikit. Jadi kata Aisyah, tidaklah mengejutkan aku melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada waktu duha. Kejut dia tengok. Maknanya dia telah menjadi rasmilah isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyerahkan saya kepada Nabi dan saya ketika itu pada ketika berumur 9 tahun. Jadi tajuk yang dibuat oleh ulama berkenaan dengan hadis ni maknanya mengahwinkan. Maknanya seorang bapa mengahwinkan anak perempuannya itu yang masih lagi kecil. Maknanya kalau dalam hadis ni Abu Bakar mengahwinkan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah masih lagi kanak-kanak. Jadi dalam bab ni, dalam bab perkahwinan, orang panggil perkahwinan bawah umur ni. Majoriti ulama terima boleh berkahwin dengan wanita ataupun kanak-kanak yang di bawah umur, tapi ada syarat dia lah. Antaranya anak tu dia boleh berdikari lah. Kalau dia tu pun nak suruh mandi pun apa-apa ke, tak boleh nak buat bini lagi, dah basuh berah tak pandai, serah lagi ke alik daung, dah berkata ambil serah tu nak dalam nak tomie, dah dia pun kerak serah tu ambil daun batal tahu awak super lobok apa sawi, tu tak boleh, tak lulu lagi, tukar lagi halia dengan kunyit, tak boleh. Kalau mengikut Imam Syafi'i, antara syarat kanak-kanak ni kalau nak dikahwin ni, yang paling utamanya dia tu mampu untuk disetubuhi. Dah. Mana kalau dia tu kecil lagi, dah. Tak sesuai untuk disetubuhi, maka tak boleh. Cuma ada satu pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah ni namanya Ibnu Syubrumah. Mengikut Ibnu Syubrumah, dia kata perkahwinan dengan kanak-kanak ni
kalau mengikut beliau, ini adalah khususiat Nabi. Khususiat Nabi. Maknanya hari ini khusus untuk Nabi, tidak terpakai kepada orang-orang lain. Maknanya itu pendapat dia. Sebab apa? Sebab kata dia perkahwinan ini dia jarang berlaku. Semua tu kalau kita tengok hadis sebelum pada ni pun hadis, kena tanya dulu. Wala tunkahul bikru hatta tustazad. Anak dara ni dia tidak boleh dikahwini melainkan dia kena ditanya dulu. Jadi anak dara ni panggil dara-dara tu umur berapa? Kalau kita gak dia ada budak perempuan, dia ada dara sunti. Lepas tu bawa ada anak dara. Jadi bikin dalam hadis 895 ni anak dara. Maknanya agak sudah remaja lah. Kalau umum pak kita gak masa dulu gak 14 tahun, 15 tahun, boleh lah. Tapi kalau nak nikah dengan umur 9 tahun tu dia tidak punya sabar. Walaupun ada, kanak-kanak tu dia boleh, dia telah akhir balidah, dia mengalami mari bulan. Tapi dari segi kena tengok lah, walaupun itu mari bulan tu memang dia boleh, maknanya dia boleh mengandung. Tapi nak jadi isteri tu ataupun nak jadi ibu tu satu hal pula. Kena mengambil kira banyak kara. Maka sebab itulah ulama mengatakan bahawa ulama seperti Ibnu Syubrumah ni, dia kata perkahwinan dengan gadis berumur ni ini adalah khususiat Nabi. Sebab siapa dia yang amal dengan hadis ni sebenarnya? Ulama sendiri pun tak amal dengan hadis ni. Siapa dia yang mengahwinkan anak dia tu ketika umur 9 tahun? Ada ke tak? Tak ada. Ada hak baru jumpa hadis. Jumpa hadis ni dia pun nak amal hadis ni pun panggil anak dia nikah. Tu hak tak tahu cerita tu. Hak tak faham maksud. Tak masuk mengapa boleh berlaku perkahwinan yang bawa umur oleh Nabi ni. Jadi hak berkahwin ni pun atas dasar dia tidak memahami dengan mendalam hadis. Sebab hadis ni kita jumpa sebutir hadis, buah hadis kita tak boleh terus nak amal. Kalau hadis tu hadis macam hadis la taghdab, janganlah marah, jadi waktu tu kita boleh faham maknanya marah tak boleh. Tapi ada keadaan memang patut kita marah, maknanya ada perincian lah. Ada perincian tentang suatu perkara. Kadang-kadang Nabi SAW sebut satu perkara tu dalam banyak keadaan, banyak suasana. Jadi dia kena tengok macam Quran jugalah, dia ada sebab nuzul, hani pun dia ada sebab wurud, ada sebab mengapa hadis tu muncul, hadis tu ada. Macam hadis laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan daripada perkara kebajikan berpuasa pada ketika musafir. Hatu tu kita tak boleh faham secara mutlak. Tidak boleh bukanlah termasuk dalam perkara kebajikan berpuasa pada kita ke musafir. Maknanya hak moleknya kalau kita bermusafir jangan puasa. Itu mafhum hadis tadi. Tapi ulama tak pakai hadis tadi secara mutlak. Sebab ada waktu dia, ada kadar dia. Kalau kita kata kita puasa bulan Ramadan. Lepas tu kita nak pergi Kuala Lumpur. Salahkah kita puasa? Jadi kalau kita tengok hadis tu macam salah. Sebab Nabi kata bukan daripada kebajikan berpuasa ketika musafir. Sedangkan hadis tu dia ada konteks dia. Konteks dia macam seperti yang kita baca dalam kitab puasa ni. Itu hadis tu Nabi kata ketika Fatah Mekah. Nak pergi buka Mekah tu. Bukan nak pergi kan. Nak berhadapan dengan musuh. Wal fitru aqwa lakum. Keadaan tidak berpuasa tu lebih kuat untuk kamu. Maknanya oleh kerana safar tu adalah safar jihad, safar perang, maka dia kena dalam keadaan tak makan, dalam keadaan tak berpuasa lah, kena makan cukup, ada tenaga. Jadi sebab safar tu safar jihad, safar nak pergi perang. Jadi safar ataupun musafir tadi dia tidak boleh berpuasa. Tapi kalau safar tu tidak melibatkan perang,
dan tidaklah menyebabkan kesukaran untuk berpuasa, maka berpuasalah. Ada masalah. Wa antasumu khairul lakum. Quran pun kata. Dan berpuasa itu lebih baik untuk kamu. Jadi hadis cerita Nabi SAW mengahwinkan Nabi berkahwin dengan Aisyah ni, Ibnu Suburumah kata ini adalah khususiat Nabi. Kenapa? Kerana perkahwinan ini atas dasar persahabatan. Abu Bakar nak mengeratkan lagi persahabatan dia dengan Nabi SAW, maka dia pun beri anak dia kepada Abu Bakar, kepada Nabi. Itu dia punya maksud dia. Kemudian babu sadaqi wa jawazi qawnihi ta'lima Quran wa khatam hadidin wa ghayra dhalika min qalilin wa kathir wa istihbabu qawnihi khamsata dirham liman lam yajhaf bihi liman lam yujhaf bihi. Ini bab sadaq, maknanya mahar. Mana mahar? Maknanya berkahwin tadi dia kena ada mahar. Dan harus mahar itu dalam bentuk mengajarkan Al-Quran dan juga sebentuk cincin dan sebagainya, sama ada harta tu harta yang sedikit ataupun harta yang banyak, dan semolek-moleknya sebaik-baiknya sebanyak 500 dirham kepada orang yang tidak sukar kepadanya. Hadis Sahl bin Sa'd As-Sa'idi anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah jitu li ahbalaka nafsi fa nazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada an-nazar ilaiha wa sawwaba thumma ta'ta'a ra'sah falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'an jalasa faqama rajulun min ashabihi faqala ya rasulullah in lam yakun laka biha hajatun fazawwijniha faqala hal 'indaka min shay' faqala la wallahi ya rasulullah qala idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu shay'a fadhahaba thumma raja'a faqala la wallahi ya rasulullah ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. Hadis riwayat Sahab bin Sa'ad As-Sa'idi katanya ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata, wahai Rasulullah, aku datang ni untuk menyerahkan diri aku kepada engkau. Dia mari tu nak menawarkan diri dia kepada Nabi, maknanya Rasulullah, nikahlah dengan saya. Jadi mana dia ni mari ni nak serah diri pada Nabi. Biasanya disebutkan oleh ulama berkenaan dengan hadis ni, dia panggil al-wahibah nafsaha, orang yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Orang yang menyerah diri kepada Nabi ni ataupun menyerah diri kepada siapa-siapa ni, maknanya dia beri diri dia lah. Mana dia tidak mengharapkan, dia tidak meminta ada mas kahwin, ada mahar. Dia serah diri dia. Maknanya saya benar dia ni. Nak menyerahkan diri dia kepada Nabi. Cuma dalam fiqh dia kata, hak boleh menerima
serahkan diri ni tanpa ada maha, hanya Nabi. Hanya Nabi. Tapi Nabi tak ambil kesempatan lah. Nabi tak say pada perempuan ni. Apa cerita, wallahu alam lah. Tapi kita boleh agak dah. Tapi kalau ada sekarang ni mana-mana wanita dia bersetuju nak berkahwin dengan seorang lelaki tanpa dia menyebut maha. Nak nikah tak ada sebut maha. Dah. Terima kejut. Terima kejut. Tak boleh. Bila seseorang itu menyerahkan diri dia kepada seorang lelaki tanpa menyebut maha, maka maha tu dia akan jadi maha misil dipanggil. Maha standard. Maha standard. Maknanya maha tu kena ada. Jadi maha ni ada dua. Maha yang disebut dipanggil maha musamma, satu lagi dipanggil maha misil. Maha standard. Maknanya bila orang tu tak sebut berapa maha, maka bayaran mahar ataupun mas kahwin tu mengikut nilai standard. Nilai standard keluarga dia ataupun nilai standard orang kampung dia. Macam contoh, kalau dia ni ada dah kakak yang berkahwin. Jadi kakak dia RM10,000. Jadi RM10,000 kena bagi. Ataupun kalau dia tak ada kakak, tengoklah mak dara dia. Mak paling dekat sekali berapa. Jadi itu dia panggil maha misi. Mengikut uruf. Mengikut standard pada waktu itu. Ataupun mengikut kapun tu lah. Kalau kapun tu biasanya RM5,000. RM5,000 lah. Jadi tidak dapat tidak dia kena menyatakan berapa mahar. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia mahar tu dia bukan kata jual beli. Begitu juga kalau orang tu jadi isteri kepada seorang lelaki, bukan dia menyerahkan diri dia tu menjadi hamba. Tidak. Tapi mahar ni adalah simbol kepada kehormatan ataupun komitmen seorang lelaki itu, seorang suami, untuk menjaga isteri dia. Maknanya ada bertanggungjawab lah. Jadi dia menyerahkan diri dia kepada Nabi. Nabi pun tengok dia. Atas bawah Nabi tengok dia. Nabi tengok, mari ni Nabi duduk. Dia mari cacat. Saya nak pada Rasulullah ni. Jadi Nabi pun tengok atas, tengok bawah. Nabi pun tunduk. Jadi ya kah perempuan ini? Soalnya gitu. Nabi pun duduk dia. Nabi tunduk. Jadi mungkin Nabi mai mikir ni betul ke tidak perempuan ni. Tiba-tiba mari ni nak menawarkan diri dia kepada Nabi, nak jadi isteri Nabi. Ya ke tidak? Betul ke tidak ni perempuan ni? Lain macam ni mari nak serah diri ni. Dah. Sebab hak sekali-sekala hak Nabi SAW berkahwin ni, Nabi sendiri pergi minta. Hafsah Nabi pergi minta. Safiyah Nabi minta. Mana hak ni tiba-tiba mari nak serah diri tanpa apa-apa bayaran. Mari pula mari duduk cacat. Jadi Nabi duduk dia, jadi perempuan ni pun cerdik jugalah. Dia mari mikir. Bila mana perempuan tadi melihat Nabi SAW ni tidak berminat, tidak lam yakdi fiha syai'a, tidak memutuskan, maknanya tidak menyatakan minat, tidak memutuskan apa-apa tentang diri dia, maka dia pun duduk. Dia pun duduk. Jadi kalau gila lu nampak sangat dah. Jadi dia pun duduk. Faqama rajulun min ashabi, tiba-tiba ada seorang lelaki daripada sahabat Nabi ni, dia berkata, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak berminat pada dia, saya ada. Dia pandai ambil. Dia ambil kesempatan ni. Maka kahwinlah aku dengan dia. Jadi kena pandai ni. Mana nampak orang itu tak pernah kat, saya ada. Apa kita ramai-ramai ni kan? Kadang-kadang orang tunjuk gambar. Tak? Nak ke tidak? Ni. Maknanya, mak ni buat klik gambar. Seorang gadis tunjuk pada si Abel. Si Abel ni tengok, tak apa nak. Jadi adik ni tengok, comel. Dah, kena. Oh, selalu. Jangan buat payah. Jangan apa, seperti selalu kita sebut lah. Nak bini ni, jangan pilih bini ni macam kita nak beli satu barang tu dengan spek dia. Kalau komputer kat, dia punya prosesor gini, RAM gini, dia punya cukup belakang tu. Baru nak.
Tak boleh. Payah gitu. Kalau tidak kak, boleh tahan naik rumah orang lah. Pergi naik tu, turun tak kena. Naik tu, turun tak kena. 10 buah rumah. Jangan buat payah gitu. Jadi, hak macam lelaki ni, dia mudah kira. Ataupun macam dalam kes kadang-kadang mungkin ada berlaku juga. Pengantin mari sejik dah nak nikah. Dah. Hak lelaki tak mari. Hak lelaki tak mari. Dah. Jadi malu juga. Keluarga perempuan ni. Jadi kadang-kadang tak email dia kena pandai juga. Ini kena pandai juga. Bisi kat kita ada. Dah. Jadi Nabi SAW kata kepada lelaki tadi, apakah engkau memiliki sesuatu? Nak nikah ni, kena ada benda. Kena ada benda. Mana kena ada harta. Sebab itulah. Dalam kitab Syafi'i ni, dalam kitab Fiqh Syafi'i, lepas daripada bab ibadat ni, dia akan letak bab jual beli dulu. Bab jual beli. Bab piti. Habis bab piti ni barulah masuk bab perkahwinan. Maknanya nak berkahwin ni kena ada piti, kena ada harta. Kena ada mata pencarian. Sama ada nego ke, kita ada apa-apalah, maknanya dia mesti ada harta. Dia harta tu diperoleh dengan cara perniagaan. Jual beli. Jadi dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ni, lepas daripada bab haji, dia pergi bab jual beli dulu. Barulah dia masuk bab nikah kahwin. Sebagai isyarat bahawa nak berkahwin ni kena ada harta. Jadi Nabi tanya, ada harta ke tidak? Jadi kalau sekarang lah ni, kalau seorang bapa tu, dah. Orang tua ni, dia tanya pada budak nak nikah dengan anak dia tu. Kalau dia tanya ada kerja apa? Tak salah. Sebab apa? Sebab kita ni duduk atas asbab musabab. Jadi kita nak nikah, nak pergi anak orang, dia kena ada syarat tu. Kalau kita gantung, tak apa. Kita ada papa dengan mama. Dia payung kita. Maknanya tak apa. Belanja nikah ayah kita ada. Dah. Bulan-bulan kita duduk mak kita. Tak lewat lagu tu. Kalau orang kaya benar tak apa. Mak pak tak kisah, tapi kita ni dia kena ada mata pencarian, pekerjaan. Sebab Nabi SAW ada selalu sebut pada kita. Kalau orang tu dia ada seutah tali, kapok dia pergi dalam hutan, dia kutip kayu api jual. Itu lebih baik lagi daripada dia meminta-minta. Jadi maknanya kerja tu penting. Jadi kalau seorang bapa tu tanya kepada bakal menantu dia, kerja gapo? Sekarang dah tanya kerja gapo. Maknanya adalah pekerjaan dia buat tu tak apa. Tapi kalau dia kata kerja gapo ni tak leh nak jadi natu kita. Tu satu hal pula. Syarat lebih pula. Maknanya tak maknanya kerja tu pun si bapa tu dia tidak boleh menekan sangat, ketat sangat kepada bakal menantu dia. Jadi di sini Nabi tanya kepada lelaki tadi, kamu ada ke sesuatu untuk diberikan sebagai mahar? Dia kata tak ada wahai Rasulullah. Jadi Nabi kata tak boleh lagu tu. Kamu kenalah balik kepada keluarga engkau, pergi tengok apakah ada sesuatu untuk dijadikan mahar. Fadhahaba thumma raja'a. Jadi dia pun pergi dan mari semula. Dia kata tak ada wahai Rasulullah, tak ada apa sekarang. Dia nak nikah tapi harta tak ada. Lepas tu Nabi kata, mungkin tengoklah, takut ada cicing besi. Dia pun balik. Dia pun pergi mari semula jumpa Nabi. Dia kata tak ada. Maknanya Nabi SAW memperakui sebagai mahar ni cicing besi. Tak apa dah. Mana ada sesuatu. Ada sesuatu pemberian ni. Tak tahulah cincin besi tu gua berapa. Tapi kira uruh pada waktu tu lah. Uruh pada waktu tu cincin besi ni dia ada nilai dia. Zaman lain ni mungkin tak ada nilai cincin besi ni. Jadi dia kata wahai Rasulullah tak ada. Walaupun sebetul cincin besi. Tetapi saya ada kain sarung ni. Ni, kain sarung saya ada ni. Sebagai belanja nikah.
Sahal bin Sa'ad perawi sahabat ni kata dia ni pakai kain sarung aja. Kain selendang tak ada. Ha, jadi orang susah ni zaman awal-awal hijrah dulu sahabat-sahabat Nabi ni ada pakai kain je. Pakai kain, jubah baju pun tak ada. Ha. Kalau hok molek sikit, dia ada kain dan dia ada kain sebar, kain selimut ni. Ridak. Hok buat buku tubuh dia. Kadang-kadang tak ada baju. Ha, itu asal ridaknya. Asal ridak hok. Hok dah mau duk lipat comel lendik molek tu, tak tahulah, tu gestai. Hok zaman dulu ni ridak tu dia tak di bahu tu. Karena tak ada baju. Tak ada baju ataupun ridak ni ada dah baju. Letak ridak ni sebab musim sejuk. Jadi kain tu biasanya kain ni kan dia tenungnya bulu kambing. Lah ni pun lagu tu lagi. Daripada India, daripada Pakistan, mana-mana tempat. Turki kok dia ada kain ridak tu capungnya bulu kambing. Jadi gatal memang gatal. Tapi panah lah. Jadi sebab itulah kadang disebutkan dalam hadis sahabat yang mari masjid ni dia pakai bulu kambing. Jadi pakai bulu kambing tu mungkin dengan arti kain yang ditenun dengan bulu kambing. Kain yang ditenun dengan bulu kambing, jadi tebal lah. Tebal tu pakai musim panah, peluh gak hapok lah, tengik. Jadi nak cerita Sahal kata di sini dia dalam keadaan dia ni hanya pakai kain tak ada ridak. Da'imna. Jadi dia menawarkan diri dia, dia kata Rasulullah tak apa, saya ada kain sarung ni. Untuk dia separuh. Kain sarung saya ni kerak dua, untuk dia separuh, saya separuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia nak gapo dengan kain sarung kau tadi? Kau separuh. Kalau kamu pakai lam yakun alaiha minhu syai'un. Kalau kamu pakai itu tidak dapat menutup isteri kamu tadi sikit pun. Kalau dia pakai, kamu pula tidak dapat menutup kamu. Tak ada makna juga. Jadi tak kelah hak lebar dia tu lebar sarung tu kerak dua, bagi atas ni untuk laki pakai, bagi bawah ni bini pakai. Tak pernah sabar. Fajalasa rajul hatta tala majlisuh. Jadi lelaki tadi pun duduklah. Lama dia duduk, tak kata apa. Capu sedihlah, mungkin nak bini sah. Ada binti sah. Kemudian dia pun bangun. Bangun tu pergilah. Pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia tu berpaling pergi. Nabi pun perintah supaya dia tu dipanggil semula. Nabi kata pada salah seorang sahabat dia, panggil dia semula. Bila mana lelaki tu mari, dia kata, mengada ingat kau Quran. Ada ingat kau ayat-ayat Al-Quran. Dia berkata, bersama dengan saya ni ada surah sekian, surah sekian, surah sekian. Dia pun bila lah surah-surah dia ingat. Kemudian Nabi tanya dia, apakah kamu dapat membaca dengan ingatan kamu, tak tengok surat? Dia kata, boleh. Boleh. Saya boleh baca. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, pergilah. Maknanya bawalah perempuan tadi. Aku telah memberi perempuan tadi sebagai milik kamu. Dengan Al-Quran yang ada bersama dengan engkau. Maknanya Nabi mengahwinkan dia tadi dengan perempuan tersebut dengan sebab Quran yang ada dalam diri dia, yang dia ingat. Jadi di sini dia timbul perbahasa menjadikan Al-Quran ni sebagai mahar perkahwinan. Boleh ke tidak? Tak boleh bahas lagi tu. Kena sipai minggu depan. Dia ada pro kontra ni. Kalau ikut hadis ni boleh. Tapi kita kena memperhalusi lah. Semata-mata kita beli Quran kedai, wika dia kok.
ataupun semata-mata lagu mana? Lagu mana? Quran tu dalam bentuk kita boleh baca semata-mata ke ataupun dengan erti kita mengajar pada dia. Jadi bila kita ajar pada dia, kita beri ilmu pada dia. Maknanya ilmu-ilmu ni dia sebenarnya tidak dipolehi dengan percuma sebenarnya. Jadi perbahasan dia ditarik banyak perkara. Walaupun ni bab nikah, dia akan berkait dengan masalah upah mengajar Quran. Boleh ke tidak? Jadi ulama kata boleh tu sebab dia berpegang dengan hadis ni lah. Sama juga kalau orang tu jampi. Jampi ruqyah tu dia baca Quran, baca Fatihah ayat kursi kepada orang yang kena sengat ke, orang yang disihir ke. Jadi dia berhak mendapat upah. Upah atas jampi tadi. Jadi dia ada banyak perbahasalah. Kita sambung bahagian hadis ni pada minggu akan datang. Jadi setakat itulah. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan hamba, aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.